Assalamualaikum. Halo Mams, halo semuanya. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Nah, hari ini Bun, aku mau sharing nih aktivitas aku di luar rumah. Jadi untuk hari ini adalah ngunduh mantu di tempat adik ipar aku. Jadi adik ipar aku nih merayakan ini juga ya Bun, apa, mengadakan ini juga ngunduh mantu di tempat rumahnya di sana. Rumahnya nggak jauh-jauh banget kok Bun ya, sebelah gang aja. Jadi adik aku nih jodohnya tetangganya sendiri. Ini ada tetangga aku selalu nemenin mama aku ya Bun, dan bantuin juga, masya Allah tabarakallah. Jadi ini kita siap-siap mau ke sana, ke sebelah gang ya Bun ya. Jodohnya tetanggaku sendiri, dekat aja sih, nggak pala jauh-jauh banget. Jadi ini kita udah pada ngumpul semua, tinggal nunggu pengantinnya. Dan aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku, dan buat kalian yang baru datang, yang baru mampir. Halo Bunda dan semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Salam kenal Bun dari aku Tiara, mama muda anak tiga, rapat-rapat di Kota Medan. Ini mama aku Bun. Kenapa? Cantik kali mama. Kan aku cantik enggak? Mama bini. Oh, mau dong nih, sama cantik kali mama. Oke, alhamdulillah nih, walaupun dekat kita tetap naik mobil ya Bun. Nah, ini mobil udah datang pesanan kita. Nah, ini dia kan baru keluar tadi kan dari gang rumah aku. Abis ini langsung belok ke gang sebelah ya Bun. Jadi nggak pala jauh-jauh banget. Adik aku jodohnya dekat aja ya Bun ya, sebelah gang tetangga sendiri nih, langsung belok ke tempat rumah orang tuanya laki-laki ya. Dan ini udah sampai di rumahnya tempat orang tuanya laki-laki ya Bun, ini tempat orang tua adik ipar aku. Jadi ini rumahnya sama juga ya Bun, dekat rumah orang tua aku. Rumahnya tuh sampai ke bawah gitu kan. Kalau orang kampung baru, orang-orang Katamso paham lah ya kan, sampai ke lembah gitu. Nah, ini dia udah dijemput adik aku. Langsing banget lah adik aku nih Bun ya, pakai pakaian ini, pakaian mandailing ini kalau nggak salah nih adatnya ya, masya Allah. Dulu pun aku langsing juga Bun, cantik juga kayak gini aku dulu. Oke Bun, kita mau menuju ke sana, disambut dengan marhaban seperti biasa ya. Adatnya seperti itu juga, semuanya sama. Ini adik aku cantik banget, masya Allah tabarakallah. Aura-aura pengantinnya tuh masih cerah ya Bun ya. Ini apa namanya, aku kan nggak ini lagi yang langsing lagi, sekarang udah jadi emak-emak. Aduh ya Allah Bun, dari tadi aku ngelawa aja lah ya. Ini kita siap-siap mau ke sana, disambut dengan orang tua adik ipar aku ya. Jadi adik ipar aku nih Bun, ini ya anak tunggal, dia anak satu-satunya. Nih orang tuanya nangis aja, masya Allah tuh di sana tuh nangis aja orang tuanya Bun, mamanya ya, sedih banget aku nengoknya. Gimana lah ya Bun, gak sedih aku nengok mamanya ya Allah Bun, namanya anak satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya di rumah, dia gak punya adik ya Bun. Adik ipar aku nih gak punya adik, gak punya kakak, masya Allah Bun. Terharu banget lah aku nengok orang tuanya ya Bun, ya Allah sehat-sehat lah buat orang tua adik ipar aku, karena kita udah kenal dekat ya Bun. Karena kan ini adik ipar aku nih udah kenal dekat aku sama orang tuanya, sama keluarganya, makanya adik aku nih gampang banget nikahnya, karena udah pada kenal semua. Maklum, karena kan jodohnya gak jauh-jauh banget, cuman sebelah tetangga aja. Ini Bun, kita disambut dengan marhaban-marhaban. Terus juga orang tuanya dari pihak laki-laki, ini adik aku juga ya, digandeng sama mama sama ayah, nanti digandeng juga sama mertuanya. Nah itu dia mertuanya Bun, itu mertuanya, ini cantik banget adik aku ya, aku juga suka juga. Sehat-sehat lah buat orang tua ya, orang tuanya adik ipar aku nih sehat-sehat, buat ibu dan bapaknya di sana. Nah itu dia Bun, masya Allah.
rupanya mau nikahkan anak tuh rasanya sedih, terharu, bahagia ya bunnya, baru aku lihat dini sekarang. Ya Allah, ya Allah. Sini yang pertama diadakan tepung tawarnya, adatnya dulu ya. Ini dikasih tepung tawar yang pertama. Di sini ada mertuanya di aku. Nah, ini dia orang tua dari pihak laki-laki, Bun. Di sinilah tempat ngunduh mantunya ya. Di keluarga Ibu Kukuni beserta suami Ibu Bapak Caju. Seluruhnya keluarga almarhum Haji Asti silakan itu mengasihkan sedikit buat kedua mempelai anak Siti dan Felis, begitu cantik dan cantiknya. Nggak kalah cantik sih menurut aku di tempat mama juga. Di sini cantik, kayak estetik elegan juga ya Bun, kuning-kuning keemasan gini. Sama lah cantiknya dengan resepsi kemarin juga ya. Ini masya Allah tabarakallah, sehat-sehat lah buat kedua orang tua aku maupun juga mertua adik aku ya Bun. Dan setelah aku tadi kasih tepung tawar, aku tadi ngasih juga ya Bun, cuman gak ada yang ngerekamin aku Bun. Susah banget lah aku di sini agak ngerekam buat aku ya. Ini aku mau ngasih makan anak-anak dulu. Habis ini kita langsung foto. Jadi Abi Fatih yang gak ikut ya Bun, soalnya ini masih jam kerja hari Sabtu gitu. Abi Fatih kan masih kerja hari Sabtu, makanya udah gak bisa cuti lagi. Minggu semalam udah cuti hari Sabtu. Jadi cuman yang foto aku sama tetangga aku dan anak-anak aja. Ini juga foto tadi mamak sama ayah dan juga mertuanya adik aku ya Bun. Terima kasih banyak ya Bun untuk ucapannya dari kemarin buat orang tua aku dan juga adik aku. Acaranya lancar sampai ngunduh mantu juga, alhamdulillah. Lanjut ini Bun, aku sambung ke video belanja aja ya Bun. Langsung di sini ini kita beras kita kekurangan ya Bun di rumah. Jadi kan kemarin aku cuman beli 5 kilo aja di grosir, jadi memang nggak cukup lah ya kan. Nah alhamdulillah di sini di supermarket aku tengok lagi promo 10 kilo cuman 118.000 ya Bun. Kalau di grosir kan 130 ya. Ini lagi promo murah banget, tapi memang aku tandain banget ya Bun promonya itu tanggalnya, tanggal 5 sampai 11 gitu kan. Tanggal 6 sampai 11 aku udah tandain banget promonya. Bakalan kesini aja lah insyaallah kalau bulan depan ya Bun. Kalau promo beras kan lumayan ya dapat yang murah. Biasanya kan paling mahal beras ini kan pada naik ya Bun, 130, 140. Ini aku cuman 118.000 10 kilo ya Bun. Alhamdulillah sekali rasanya. Dan aku kemarin kan cuman beli 2 liter aja minyak goreng. Nah, untuk sebulan kayaknya memang gak cukup kalau 2 liter. Kita kan biasanya sebulan itu 4 liter. Jadi di sini alhamdulillahnya aku jumpa minyak kita lagi, tapi enggak yang botol ya.
ya bun yang kemasan gini, tapi gak apa-apa, harganya masih sama 28.000 2 liternya. Jadi ini sebenarnya video bun, aku sama suami sama Nana baru pulang kondangan lagi di tempat ponakan gitu kan. Jadi memang bulan ini kayak banyak banget lah undangan kami bolak-balik keluarnya kan bun, masya Allah, masya Allah. Jadi makanya singgahnya langsung ke supermarket, mumpul lagi promo juga. Dan memang beras kami di rumah juga udah mau habis ya bun, makanya langsung beli yang 10 kilo. Ini aku juga singgah beli untuk krayonan anak. Aku beli satu aja lah ya, kalau Kanza ada krayonnya kayak gini, kakak Fatih yang gak ada ya bun. Kasian ini kakak Fatih yang gak ada, nanti aku kasih aja untuk dia di sekolah ya. Tapi Kanza dia gak boleh bawa ke rumah ya bun, harus di sekolah aja krayonnya. Oke bun, sesampainya di rumah ini langsung aja aku bongkar belanjaan aku. Gak banyak banget, cuman sedikit aja. Ini aku ada beli obat anak ya bun. Ini obat gatal-gatal gitu, kulit anakku tuh gatal-gatal aja bawaannya bun, Kanza khususnya. Udah ini udah bentol-bentol gitu, makanya aku beli bedak aja. Soalnya udah pernah kejadiannya juga kayak gitu, gatal-gatal badannya, pakai bedak ini cocok, makanya aku beli bedak ini lagi. Dan karena aku udah gak sempat masak lagi dan aku kecapean, anak aku juga ini ya bun lagi badannya panas gitu, demam. Ini aku berikan aja mereka ayam KFC KW ya, ini masih murah meriah di Medan, 6.000 aja. Dan ini tadi minyak gorengnya 28.000, masya Allah bun, ini adalah yang aku beli ya. Alhamdulillah aman kalau beras banyak di rumah. Jadi untuk di Medan pun ayam KFC KW gini kan, di tengah jalan, di pinggir jalan itu masih murah, 6 ribuan aja. Jadi 6 kali 3 18.000. Dan ini tadi aku singgah ke apotek ya bun, beli obat anak, itu bedaknya cuma 7.000 aja. Semoga cocok ya nanti di badan Kanza. Jadi kayaknya sampai di sini dulu ya bun video aku, semoga bermanfaat ya. Aku mohon maaf banget ya bun kalau ada salah kata di video kali ini. Insya Allah kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih dan.